Halo semuanya, bersama saya lagi di Ninja Heroes. Oke, jadi kali ini kita bakal atur skill ninja kita ya. Jadi di sini kita bisa lihat di sini rada kacau. Di Madara ada Rasengan, di Minato juga di sini ada Chidori. Jadi saya mau pindah. Madara nih saya mau ganti, Minato juga mau saya ganti sama Rasengan ya. Jadi kita bakal atur-atur ya. Ini untuk elemennya kan dia elemen api. Oke, langsung aja kita bakal pindah-pindah. Dan juga kita bakal coba nih kasih Minato kah apa Madara ya? Kayaknya kita bakal kasih Madara ya. Kita bakal kasih Madara itu Core Seal. Skill Core Seal, asik. Oke deh, kalau begitu kita langsung aja ke pindah-pindahannya. Madara ini kayaknya gak usah kita pindah. Kalau untuk 3RD RKG ini gak perlu ya. Saya mau kasih Madara itu tuh Core Seal. Oke, langsung aja kita bakal mulai Labotari. Labotari skill di sini ada Minato. Saya mau pindah Sasuke-nya dulu dah. Kita mau skill Sasuke-nya dulu, kita pindah. Oke, kita pindah ini ke sini bisa gak? Oh, bukan ya, salah kepaling. Dari Minato, kita pindah di sini sebelahnya ke Boruto dulu lah. Sementara kita pindah skill dulu. Saya mau pindah yang Sasuke ini. Oke, 100 gold ya, gak apa-apa lah, kita rada buang-buang gold. Lalu di sini ada skillnya, oke, ketiga. Madara jalan Madara, kita pindah skillnya dari sini berarti Minato, di sini Madara, kita pindah skill Rasengannya ke sini. Oke, mantap. Oke, sudah ya kita pindah. Kalau sudah kita pindah, tinggal ini kosong, kita pindah lagi Madara, kita pasang. Ini saya bingung nih, mau saya kasih Core Seal atau saya kasih yang damage gitu ya, masih jadi pertanyaan. Kayaknya saya mau pasang Core Seal, jadi saya mau. Apakah kita bakal coba nih Core Seal dan juga ini Infinite Moon Reader kita kasih secara bersamaan? Apakah worth it? Ntar kita cek dulu ya. Madara, Minato. Ini Minato udah 2 Rasengan. Ini sudah lumayan. Udah, langsung aja ya, kita bakal push. Jadi kalian nanya, Bang, gimana nih cara dapatin Core Seal? Core Seal bisa kalian coba di hard. Kalian bisa push di hard ini. Nah, di hard ini kita bisa dapatin Core Seal di stack Konoha Windmill. Nah ya, Konoha Windmill di sini, Interdel. Nah, sini. Berarti ini di stack sekitar 51 ya, 51 tapi yang elit. Kita bisa ngedapatin Crop Seal secara gratis. Jadi lumayan loh, kalau saya jadi sekarang udah lumayan untuk push hard ya. Jadi gak hanya normal. Alasan kenapa saya mau push hard juga karena saya mau cari skillnya. Jadi sekarang hard saya sudah sampai Intermediate Ninja Trial. Disinilah kita bisa panen skill-skill Ninja S yang bisa kita taruh ke ninja kita. Dari Konoha Fest, ini masih A ya. Apakah dari Konoha Windmill udah bisa dapat Rasengan nih? Udah dapat Rasengan Boruto, lalu dapat Chidori-nya Sasuke. Dan yang ketiga kita bisa dapat nih ya, ini yang keempat, yang ketiga ini dulu. Crop Seal dulu yang bisa menyegel musuh untuk 3 kali gak nyerang. Dan yang keempat itu ada kekuatan nih, Jinjuriki rank S juga. Great S, Power of the Nine Tail. Sekarang kita udah punya. Oke, kita lihat ada Crop Seal 19 dan ini satu nih. Kayaknya kita bakal kita push dulu lah. Saya mau push dulu, saya mau bikin yang toilet base kita itu sampai 10. Jadi kita bakal atur nih, kita mau kita ganti siapa, pilih siapa nih. Kita yang hard dulu dah. Kalian lihat ya, ini kita di Tobirama dapatnya satu Power of the Nine Tails. Kita coba selesaikan. Oke, mantap. Minato kita sudah kasih 2 Rasengan, 1 skill Conan. Nah, atau yang skill yang Conan itu kita ganti jadi Corp Seal juga ya? Nah, itu pertanyaan. Kayaknya lagi pada banyak tuh yang pakai Corp Seal kan, terus banyak. Oke, mantap, menang. Tapi kayaknya sih untuk Corp Seal gak saya taruh dari Minato. Paling saya taruh di Madara sama Tobirama. Kecuali nanti nih yang stack toilet base kelima ini kebuka. Karena kita kan masih sampai keempat. Kalau kita lihat ya di arena kita buka.
ranking nih top 1 kita buka. Kan lihat nih, di top 1 kan dia sudah 5 skill kebuka. Dia bawa Crop Seal, dia bawa Get. Skill keduanya juga dia bawa ini, Crop Seal, dan Get juga dia bawa. Baru tahu karmanya dia bawa Get, tapi Crop Seal-nya enggak ya. Satu ninja dia enggak pakai Crop Seal. Saya juga mau gitu sih. Satu ninja enggak saya kasih Crop Seal. Tapi saya masih mau nih kumpulin buat dapatin si Get-nya gue. Semoga ya nanti kita bakal dapat. Yang A tuh jadi trik dia ngambilnya yang Greta ya. Kalau kita lihat bentar. Kalau yang gue itu rank A atau rank S ya, kita cek dulu. Oke, ini yang punya gue 50 70 90. Kalau sedangkan yang set girl ini dia yang red A ya, red A 40 60 80. Kenapa ya dia gak pakai yang rank S? Apakah dia gak dapat? Sedangkan ini kan dia ada nih rank S. 50 70 90. Kenapa jadi yang top satunya pakai yang A ya? Itu jadi pertanyaan juga tuh. Oke, kalau begitu kita langsung aja taruh skill kita. Oke, kita bakal taruh stack kita di sini. Ada Crop Seal, ada di sini sudah ada Crop Seal. Sini buat bom peledak, Rasengan. Di sini mantap, udah Rasengannya udah 2. Upgrade start. Mantap, kita upgrade aja Madara. Langsung aja kita bakal use Crop Seal, ada juga Power of Nine Naruto. Tapi entah kenapa saya lagi kepengen yang ini. Yang Crop Seal aja. Oke, bisa kita lihat di sini kita Crop Seal udah kebuka. Tapi gimana ya cara ngebuka kunci ini? VIP 3 Care of 5 Jutsu, do you upgrade VIP ring? No, aduh, harus VIP 3 dong. TNT dah. Dan langsung aja kita sudah dapat Crop Seal di sini. Madara skillnya Naruto Minato kita kasih dah. Kita coba push arena langsung. Jadi begitulah bagi kalian yang mau dapatin skill rank S, buruan kalian silahkan push hard. Di situ di hard itu nanti next ya dapatnya lumayan loh. Dapat skill Crop Seal kalau kalian mau pakai itu. Ayo kita coba nih. Oke nih level 43. Kita lawan ya. Jadi Crop Seal tuh bikin kita itu bisa main 2 round. Kita lihat nih, penyegel 3 kali dia gak bisa nyerang. Boom. Kita 3 kali bisa nyerang habis-habisan ke dia. Oh, 2 ya ternyata. Ini Montaigner pula. Untuk aduh itu dia tuh parah. Aduh dia loh, six pack Madaranya 2. Kalian lihat nih. Aduh gak bisa nih. Apa-apa nih six pack Madaranya 2. Aduh damage. Aduh gak bisa. Terlalu OP. Ternyata level 43 tapi SPM tinggal 2 dong. 31. Oh tapi skillnya masih belum merata ya dia. Skillnya masih ada. Aduh udah koin. Nah next. Ternyata kita tidak bisa melawan yang 2 six pet Madara. Gila sih. Karena kita aja kan masih Madara yang biasa didapatnya. Oke kita lihat ya. Apakah worth it ya kita kasih Crop Seal. Oh Mount Rider yang kedua. Boleh lah GG. Seharusnya sih bisa nih kita menangin. Oke, di sini kita udah menang. Seharusnya rank S-nya ini mudah dilawan. Ayo, langsung koin. Boom. Nah, langsung separuh. Wah, ini harus kita serahkan kepada kakek nih. Bisa gak ya kakek? Ayo kakek, boom. Lagi kakek. Waduh, sama-sama Crop Seal. Ke cancel. Boom. Ayo, Rasengan. Aduh, miss, tolong miss. Miss. Ma. Aduh, miss. Miss di detik-detik akhir. Gila sih, inilah yang seru asik. Jeros ini salah satu yang sangat seru. Tegang asli, keren, seru. Miss, kalian bisa lihat tuh. Aduh, bener hoki parah tuh. Hoki. Dikit lagi, aduh. Oke, ini dia full rank S ya. Waduh, damage-nya apa-apaan itu. Rank S tapi damage-nya sakit sekali. Oke, Minato, habisin. Oke, mantap. 2 Rasengan Jiraiya dan Rasengan Naruto. Kayaknya udah cocok dah, agak saya pasang Set Seal. Kecuali nanti ya yang kebuka skill ini.
Aduh, kita pakai itu sama-sama miss. Sama-sama miss. Yo kakek, habisin. Boom. Miss. 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 Aduh, disegel kita gak bisa miss. Tapi lumayan lah, keren, seru. Kita udah ranking 524. Oh, ini melawan Kawaki nih. Kita lawan Kawaki ya, les lawan Kawaki. Oke, mantap Kawaki, segel. Cuci kuit. Ah, si Kawaki dia separah. Itulah rank triple S, terlalu mengerikan. Boom. Boom. Bedak. Aduh, gila si damage-nya. Serem. Lumayan ya, kita sekarang udah skillnya udah mulai rapi. Dari untuk Minato ini udah lumayan, tinggal defense per hit nih kalau ada gantian. Di sini juga ada Susanoo, ini udah mantap. 3RD RKG ini boleh lah udah. Oke, mantap, skill kita udah lumayan rapi. Chidori nanti kita taruh siapa ya? Ngapain kita habisin 100 gold? Yaudahlah, sisa 2700 kali ini. Yaudah, kita cari skill get dan les penutup ya. Kita cari skill get. Ini buat RKG aja dah. Kali aja kan dapat get. Kita taruh di Baruto aja gih. Tolong get. Nah, ente dah. Jadi begitu ya, cara panen skill dengan push hard. Disitulah kalian bisa dapat skill S. Sampai jumpa next video, terima kasih dan sampai jumpa.